Dia sebenar, kalau ikut guru kami lah dulu, almarhum syekh kami, Syekh Datuk Haji Abdullah Sijang rahimahullah, masa itu kami sempat juga tadah beberapa kitab. Masa itu umur saya baru 19 tahun duduk dengan dia di Port Dickson. Dia kata apa, orang yang meninggalkan sunat ni dia bukan tak dapat apa-apa, sebenarnya dia rugi. Dia rugi. Kalau buat dapat pahala, tinggal rugilah. Pasal masa tu berlalu begitu saja. Patut masa tu dari dapat dimanfaatkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan melakukan muamalah. Tapi dia entahlah tu, dia melepak dan sebagainya. Orang semai sunat, tak nak semai sunat, memanglah. Biasanya sunat dia. Itu tak ada masalah. Tapi dia rugilah. Masa tu berlalu tanpa ada apa-apa ibadah yang dibuat. Itu kalau kita faham tuan-tuan, rugi baik kita baik. Sebab tak ada orang nak rugi tuan-tuan. Betul tak? Orang yang dapat syurga pun rugi. Bayang ke? Orang yang dapat syurga tu, ada satu riwayat sekisah. Ada satu orang ahli syurga masuk pada terbau satu wangian. Dia kata, malaikat, ni wangian mana ni tak ada kat syurga aku? Maka malaikat kata, ini wangian syurga di atas engkau ni. Azan dah. Okey, boleh. Sambung balik apa yang tuan. Jadi lepas tu malaikat tu kata dengan orang, dia kata, bang, dia kata, wangian ni bukan daripada syurga abang, ni syurga kat atas, kata. Lepas tu penghuni syurga ni kata, apa beza aku dengan amalan aku dengan amalan dia yang menyebabkan syurga dia boleh berada di atas aku? Malaikat dia kata, dia tak ada apa amalan, lebih kurang sama je dengan abang, cuma dia terlebih subhanallah je, kata. Terlebih satu subhanallah je, kata. Terlebih satu subhanallah, syurga dia jarak 500 tahun lah. Jadi kalau dia kata, kalau dulu, kalau tahu je tu, dunia ni aku dah lebihkan dua lah. Lebihkan dua. Maksud, di situ ada sikit penyesalan lah. Tapi alhamdulillah dapatlah syurga. Makna kalaulah rugi di akhirat itu, rugi yang segi tidak mendapat keredaan Allah, itu satu rugi yang besar. Itu tuan-tuan, golongan yang begini, dia katakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini tak ada apa tuan-tuan. Menyesal keluar air mata darah ke, keluar air mata nanah ke, terkeluar dua biji mata sekalipun, dah tak boleh balik kat dunia dah. Jadi kalau tuan-tuan rasa sayang masa itu, baik kita manfaatkan masa itu dengan perkara-perkara ketaatan. Itu maksud sunat. Kalau tengok sunat ni, kalau dalam tarekah, dia ada satu kaedah, dia panggil muraqabah. Muraqabah ni ialah melihat, mengintai-ngintai masa itu, apa yang dituntut oleh Allah atas kita pada masa tersebut. Itu perlukan ilmu. Perlukan ilmu. Ilmu itu ialah mengetahui apa-apa yang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala pada sesuatu masa, mengikut kepentingan. Itu kena tahu. Jadi tidak, akhir kalau kita tak ada belajar ilmu, masa itu berlalu saja. Masa itu berlalu saja tanpa ketaatan.